Oke guys, sekarang saya menjemo, yaitu daging lembu masin. Nah, ini kalau bangsa Iban cakap pacak lah, pacak lembu, pacak sapi. Ini saya jemo di atas bumbung kereta. Ini saya naik atas kerusi. Oke, nanti ini kalau kita nak makan dia bakar pun boleh, masak pun boleh, campur sayur pun boleh. Kita bakar dulu, lepas tu kita masak. Tengok guys ya. Kita simpan sini guys ya. Macam ni dia guys ya. Kita simpan. Nanti kalau kita mau makan, kita ambil keluar daripada icebox. Kita simpan di bawah dia. Okey, kali ini saya akan goreng, yaitu daging masin, daging lembu masin yang saya buat hari itu. Daripada daging lembu dijemur menjadi masin. Kali ini saya goreng dia. Ini bakar pun boleh, kawan-kawan, boleh bakar ini. Ini saya nak buat masak lemak cili api ya, lepas ini ya. Tapi saya goreng dulu supaya dia wangi ya. Macam kita buat ikan masin juga lah. Tapi ini daging yang masin lah. Kita goreng dulu lah. Nanti bila kita sudah goreng, kita akan potong dia lah. Kita slice ya, kecil-kecil ya. Kita akan buat goreng dulu lah. Kawan-kawan, ini saya sudah terbalikkan. Tengok dia ada kemerah-merahan. Mana nanti kalau sebelah tu dah merah, mana masak, kita akan padam api, kita akan potong dia sebelum kita buat masak lemak cili api dengan sayur nangka. Okey ya. Okey, kita tutup api ya. Sudah masak. Tengok. Makan macam ini pun boleh nih kawan-kawan. Tapi kita nak masak dia. Okey, ibarat masak ikan masin lah. Okey, kita sambung goreng . Ini cili padi, kunyit, daun parsley, bawang merah, bawang putih, serai, semua ada dalam ini lah. Halia pun ada. Cili padi lebih kurang segenggam lah. Minyak pun sudah keluar, sudah wangi. Kita masukkan sayur nangka. Ini kita bagi api kuat sikit. Kita masukkan. Daging masin lembu kita dah masukkan. Lepas tu kita bagi air
Sayur nangka ini saya dah rebus dah tadi ya, kawan-kawan ya. Supaya dia tidak bertukar warna merah. Oke. Oke, kita masukkan asam keping ya, sedikit. Lepas tu masuk gula. Masuk MSG ya. Oke. Garam jangan masuk lah, sebab tu daging lembu masin. Nanti dia akan bertukar jadi masin. Wangi ya kawan-kawan ya. Oke, kita akan tudung dia. Oke. Oke, kita masukkan santan ya. Ah, ini santan ya. Baru mau lembut ah kawan-kawan ah. Belum masak ah. Oke, sudah masak ah kawan-kawan ah. Tuh, kita akan tutup api ya. Tunggu saya cadok lah. Oke, ah inilah hasil dari tadi ya. Yaitu daging sapi masin yang saya sendiri yang buat masin masak lemak dengan sayur nangka. Siapa yang dah nampak video ini, bolehlah like ke, subscribe ke, komen ke. Jadi itu saja, kita akan jumpa lagi di menu yang akan datang. Terima kasih, jumpa lagi.